Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan perjuangan mengembalikan hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bukanlah perjuangan Parti Bersatu Sabah PBS semata-mata. Sebaliknya, beliau juga berkongsikan sentimen tersebut. Saya tidak berhak, tidak berniat nak ambil apa dia hak rakyat Sabah. Dan kalau kita terambil, kalau telah terambil dahulu, kita kena pulang balik. Ini perjuangan kita, bukan perjuangan PBS saja, perjuangan kita. Sama. I share your sentiments. Jangan bimbang nak sebut MA63, sebut. Saya tidak akan masukkan sesiapa dia bawa ISA. Datuk Seri Parlimen Maximus berehat 60 hari dia bawa ISA. Sebab orang itu masukkan dia bawa ISA. Orang ini tak ada tamas. ISA pun kita tidak ada. Apa yang saya mahu supaya kita berlaku adil? Bagi saya sedikit masa mengkaji sebab soal apa nama interpretasi legal. Bila ada tiga lawyer, tiga macam-macam pendapat ada. So we need a bit of time to sort this out. Jadi give us a bit of time. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian persidangan perwakilan tahunan ke-32 PBS di Dewan KDCA Pinampang. Yang turut hadir di majlis itu adalah Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Haji Aman, Presiden PBS yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Pairin Kitingan, Timbalan Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Okili yang juga Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air serta Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan dan Negeri yang lain. Tegas Perdana Menteri itu lagi, Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinannya akan terus memberikan tumpuan kepada pembangunan di Sabah sekaligus membuktikan masa depan negeri ini di bawah barisan nasional BN adalah cerah. Saya sebagai Perdana Menteri akan terus bantu. Sabah akan terus berjaya. Kita ada pemimpin baik-baik di Sabah ini. Boleh kerjasama dengan saya. Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa boleh deliver. Lepas tu PBS jadi rakan setia kita. Masalah PTI boleh kita selesaikan. Masalah tanah adat MA63 agreement pun boleh kita selesaikan. Apa kita nak pakai pembangkang ni? Tak boleh pakai. Kita nak kerajaan yang boleh buat untuk masa depan kita. Bukan orang yang jual janji. Terdahulu, Tan Sri Pairin berkata keputusan Datuk Seri Najib yang berani mengisytiharkan Hari Malaysia pada 16 September dan sebagai cuti kebangsaan membuktikan bahawa beliau amat memahami dan terbuka terhadap isu berkaitan MA63. Menurutnya ini berbeza dengan era Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tidak pernah mengambil sebarang tindakan mengenai MA63 sepanjang 22 tahun pemerintahannya. Justru itu beliau mempersoalkan tindakan bekas Perdana Menteri itu yang secara tiba-tiba berjanji untuk mengkaji isu tersebut setelah menjadi pembangkang. Kenapa beliau tidak mengambil tindakan semasa-masa beliau berkuasa? Ini membuktikan bahawa agenda utama Dr. Mahathir adalah untuk membantu parti pembangkang, parti harapan memancing undi pada pilihan raya umum semata-mata. Saya tidak percaya beliau jujur dalam perkara ini. Dan kita tahu bahawa beliau itu selalu konsisten secara apa itu? He is always consistent
to be inconsistent. Sementara itu, Tan Sri Pairin berkata parti berkenaan juga mengalu-alukan cadangan untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri khas bagi Sabah dan Sarawak seperti yang disuarakan rakyat di kedua-dua negeri ini. Tambahnya, jika perwujudan kedudukan itu dapat menambah baik kecekapan perwakilan Sabah dan Sarawak dalam pentadbiran negara, maka tiada sebab untuk PBS menolaknya. Atas nama apa? BN! 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 Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Hidup PBS! Hidup PBS! Hidup PBS! Satu!